Persoalan nyeri pada saat haid atau sebelum haid tersebut itu insya Allah diawali dari mbak-mbak tersebut, wanita tersebut, ibu tersebut itu dulunya itu dengan orang tua selalu bergesekan. Bergesekan dalam pendapat atau? Bergesekan itu selalu berseberangan, selalu berbeda pendapat. Nah, selain berbeda pendapat, mulai ada uring-uringan. Nah, ini yang sakit ini sudah mulai ada jengkel, emosi, uring-uringan. Itu yang sakit. Kemudian kalau sakitnya agak parah, nah, dia sudah marah sama ibunya, banting pintu kamar dan sebagainya. Itu. Nah, haid. Sakit pada saat atau haid, pada sebelum haid itu, ya, insya Allah hanya dari situ sebenarnya.